Oke, dari Puncak Kalvari, inilah pemandangan Desa Har yang ada di Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, Kepulauan Kei, Maluku, Indonesia. Pasir putihnya yang halus, desanya yang asri. Ini saya masih bisa zoom sampai ke dalam kampung, tapi angin terlalu kencang, kamera cukup bergoyang. Di puncak dia dari sana itu terlihat tanjung-tanjung, ada Bandaeri, Olat, Lar, Renvan, Ur, Wasar di dalam, yaitu Wasar di sana. Tapi berhubung kabut, jadi kita tidak bisa melihat dengan baik penampakannya. Cukup jauh ya. Kalau tidak berkabut, ini kita bisa melihat sejauh mata memandang ini sampai di sana, yang sangat jauh. Tempatnya sangat jauh. Nah itu, kelihatan tanjung-tanjungnya itu. Ini Desa Har. Nah, kita zoom ke lokasi acara. Nah, tempat acara misa pertama itu di sana. Ya, di situ. Nah, kemudian itu pasir halusnya. Kemudian ini gereja lama. Di sana itu gereja lama. Pastoran. Kemudian ini rombongan yang juga turut naik ke Puncak Kalvari. Ini mereka dari Kei Kecil, juga dari kampung-kampung sekitar, dari dari Watlar, dari Holat, dari Reamru, dari Yam Timur. Nah, ini orang Ohiluk. Nah, ini pastor baju kuning, kepala ini. Bagaimana pastor rasanya perjalanan dari bawah ke atas yang melewati tebing curam dengan jalanan yang terbayar juga ya pastor? Ya, pastor bisa mau naik ke sini untuk menyaksikan. Tapi hati-hati karena anginnya terlalu kencang.